Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Fajr'in آبائي وبني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وعالم وعلى أرواح نبينا سيدنا محمد أسعدنا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة القرب والتابعين تابعي التابعين لهم إحسان يا أهل الله لهم الفاتحة. خصوصا لحضرة شاهد هذا الكتاب الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن أحمد الغزالي مصباح بن زيد المصطفى ولا حضر الشيخ هاشم الشريف الشيخ إدريس كمال الفن حضر العلي الفن الثبت في نصرة البدر شيخ نحمي الخليل أهل سلسلتهم فالأقين عنهم يا أهل الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi akan membahas masalah ilmu. Wafihi hariku yang dalam kitabul ilmi tam'atu abwabin, ada 7 bab nanti akan dibahas di dalam kitabul ilmi. 7 bab apa saja itu? Al-babul awal, yang pertama, fi fadlil ilmi, yang dalam menerangkan keutamaan ilmu. Wata'alim, dan keutamaan muruk ilmu. Muruk ilmu maksudnya mulangi ilmu gurunya. Wata'allum, dan sinau ilmu, belajar. Jadi pelajarnya. Jadi akan dibahas di situ keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menyampaikan ilmu, dan keutamaan orang yang menerima penjelasan tentang ilmu, yaitu guru dan muridnya. Belajar. Jadi akan dibahas sekarang terus pengajaran dan pelajaran guru dan murid, belajarnya, pengajarnya. Al-bab tsani utai bab kang nomor loro fi fardil ain wa fardil kifayah minal ulu, menjelaskan tentang fardu ain dan fardu kifayah dari ilmu-ilmu. Maksudnya ilmu itu ada yang dicarinya hukumnya hukum fardu ain. Setiap orang itu wajib
mempelajari ilmu itu. Ada lagi ilmu mencari yang fardu kifayah. Kalau sudah salah satu ada yang mempelajari, maka yang lain sudah tidak kewajiban lagi. Wa bayani haddil fikhi, dan menjelaskan definisi ilmu fikih. Ya. Jadi mana pelanggaran ilmu fikih? Wal kalam lan pelanggaran ilmu kalam, ilmu tauhid. Min ilmu tin saking ilmu agama. Bayani ilmu akhirah, dan jelaskan ilmu akhirat wa ilmu dunia. Jadi dalam bab kedua ini akan dijelaskan masalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, hukum dan hukumnya fardu kifayah. Juga untuk menjelaskan definisi apa sih ilmu fikih itu dan apa sih ilmu kalam itu atau ilmu tauhid itu. Yang itu adalah termasuk ilmu agama. Juga akan dijelaskan antara ilmu-ilmu yang akhirat dan ilmu dunia. Ilmu yang hubungannya dengan permasalahan akhirat dan masalah dunia. Itu. Al-Bab Salih, utai bab yang nomor telu, fima ing dalam barang, ta'udduhu kang ngetung-ngetung ngilang-ngilang ingma sobalama wang umum min ulumiddin saking hiru-hiru ilmu agama walaysa ala orana apa ma ta'udduhu al-ama min ulumiddin minha saking ilmu agama. Jadi dalam bab tiga ini nanti akan dijelaskan ilmu-ilmu yang kata orang awam itu dianggap ilmu agama, padahal bukan. Kan di dekatnya nih. Didekatkan. Di sini dekat ya. Dengar ya. Sudah dibesarkan dah. Sudah ya. Mana? Yang lain juga enggak dengar. Pemalang, Pemalang enggak dengar, Pemalang. Oh, nggak perlu. Halo. Dengar. Dengar. Tetap standar. Sekali. Jadi nanti nomor bab ketiga akan dijelaskan di situ ilmu-ilmu yang menurut orang awam itu katanya ilmu agama, padahal bukan termasuk ilmu. Fihi dan itu yang dalam ma
Bayan ucin sil ilmi mazmum. Nerangakan, jelasakan jenisnya ilmu kang dicacat. Masih tetap gak dengar. Masih tetap gak dengar. Ya apa? Ilmu soal dia. Wa qadrihi lan peringkatnya ilmu mazmum. Ada misalnya ini bukan meter aku sembuka suara. Kalau dari situ, sini dengar. Tapi kalau dari sini ke situ, nggak kedengaran gitu, tak? Pokoknya biasa. Itu ada, ada campuran gawe YouTube barang saat. Al-Babur Rabi itu penulisan pol untuk dikeraskannya sudah pol bab yang keempat adalah di Afatil Munazara yang dalam menerangkan piro-piro cobane perdebatan. Nah, kalau afat itu bahaya, yang dalam piro-piro bahayane perdebatan. Wasababus tiqalis nas dan sebab ketungkulnya manungsa bil khilaf wal jadal kelawan permasalahan khilafiyah dan perdebatan. Ilmu perdebatan. Al-Babul Khamis utai bab yang nomor lima di adabil ma'alim wal ta'alim yang dalam menjelaskan tata kramane guru lan murid. Al-Babul Sadis bab yang keenam di afadil ilmi wal ulama wal alamat al-fariqa baina ulama'i iddina al-akhirah yang dalam menjelaskan piro-piro bahayane ilmu lan ulama dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Itu bab ke 6. Bab yang ketujuh adalah bil akli, masalah akal, fadli dan keutamaan akal. Wawasamilan piro-piro macam-macamnya pembagiannya akal pemajabi minal akbar lan opo-opo kang teko ing dalam akal saking piro-piro hadis. Jadi nomor 7 akan menjelaskan tentang akal dan keutamaan akal, pembagian akal, juga hadis dalil-dalil yang ada di hadis tentang akal. Ini isinya kitabul ilmi. Ada 7 bab. Sekarang kita akan masuk ke bab yang pertama. Al-babul awal, kota bab yang nomor 1,
Fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'alub. Ing dalam keutamaannya ilmu, keutamaannya muruk ilmu, keutamaannya mempelajari ilmu, sinau ilmu. Jadi mengajarnya dan belajarnya itu juga ada keutamaannya. Keutamaan ilmu, keutamaan memberi pelajaran ilmu, keutamaan mempelajari ilmu. Itu. Wasyawahidihi minal aql wal aql, dan dalil-dalilnya ilmu, baik dari Al-Quran Hadis, an-naql, wal-aql, dan dalil akal, dalil akli. Sekarang kita mulai. Fadilatul ilmi. Utawi iki iku jelasakan tentang keutamaan ilmu. Kita akan masuk ke dalil-dalil yang menunjukkan keutamaannya ilmu. Sawahiduha utai piro-piro dalile keutamaannya ilmu. Minal Quran saking Quran yang kau luhu dawe kanjeng Nabi Azza wa Jal. Anjing dawe kanjeng dawe Allah Azza wa Jal. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Syahidanya kesani sapa Allah annahu satu ni kelakuan la ilaha orang pangeran kang hak iku wujud illa huwa angin Allah. Wal malaikat tulan nyekseni sopo piro-piro malaikat wa ulul ilmi lan uga nyekseni piro-piro wong kang duweni ilmu wa iman alin jemenungi pilkisti kelawan sejuk. Jadi ayat ini ada pembahasan tentang ulul ilmi. Fadzur. Maka dengan alasan kaifa bada'a. Hale kaya apa. Mulai sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Binafsi kelawan zati Allah. Sahidallahu. Kan? Itu dimulai dengan Allah. Fasannalan ngapimpin doni sapa Allah. Menjadikan nomor dua fil malaikat di kalangan malaikat. Jadi nomor satu Allah, nomor dua malaikat yang syahidah ini loh, yang menyaksikan. Terus yang ketiga wasalata lan ngaping teloni sapa Allah fi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Yo, perhatikan Allah yang bisa akan menyaksikan tentang tidak adanya Tuhan kecuali Allah, itu yang bisa menyaksikan hanya Allah dan para malaikat dan orang-orang ahli ilmu yang punya ilmu. Panahika lan nyukupi ing sira biada kelan iki Allah menjadikan ulul ilmi nomor tiga syarafan kemuliaannya wa fadlan keunggulannya wa jalaan lan agunge wa rablan lan luhure. Jadi orang-orang ahli ilmu dijadikan nomor tiga yang bisa menyaksikan la ilaha illallah. Alangkah mulianya
Jadi cukup dengan dalil yang seperti ini memberikan satu kemuliaan, mengangkat derajatnya ulul ilmi, derajatnya orang yang ulang ilmu, diangkat menjadi orang mulia, menjadi orang yang unggul, menjadi orang yang agung dan luhur. Jadi pangkatnya seperti itu tuh. Qala Rasulullah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Yarfa' mengluhurakan, mengangkat sapa Allah alladhina amanu in kira-kira wong akeh kamu iman minkum sangi sira kabeh alladhina wong akeh utul ilmi kang den paringi ilmu diangkat oleh Allah darajatin pirang-pirang tingkatan. Kalau ada usaha Ibn Abbas, jadi Ibn Abbas memahami ayat yarfa'illahu itu, dia beliau berkata, lil ulama darajatun, faqal mu'minin, bisab imi'ah darajat. Ulama punya tingkat di atas orang-orang mukmin 7 tingkatan, 70, 700, 700 bilang 7, 70, 700. Jadi orang mukmin di tingkat 1, orang yang ahlul ilmi itu ada di tingkat 700 sana. Ma bainad darajatain masiratu 500 am. Antara tingkatan yang satu dengan tingkat keduanya itu jauhnya adalah perjalanan 500 tahun. Bayangkan. Jadi tingginya bukan main. Qala dawu Allah azza wajalla, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ جَوْهُوَ سَمَنْ نَبِي مُحَمَدْ هَلْ يَسْتَوِي أَنَّتَ فُدُوْ سَوَى الَّذِينَ وَكَ يَعْلَمُونَ كَمْ فُدُوْ فَرُوْ سُبَى الَّذِينَ وَالَّذِينَ وَكَ لَا يَعْلَمُونَ كَمْ أَرَى فُدُوْ فَرُوْ أَرَى فُدُوْ نَرْبِي أَبُوْ فُدُوْ تَقَنَا تَقَنَا أَبُوْ فُدُوْ karo wong sing gak ngaji, wong sing ngerti karo wong sing ora ngerti mau padha niku boten sami. Wong sing ngerti niku gadah ilmu, sing boten ngerti boten gadah ilmu. Iki jelas boten Gusti. Qala dawu Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Angin pastine wedi Allah ing Allah ibadi sangi piro-piro hambane Allah sapa al ulama piro-piro wong alim wong sing duwe ilmu yang bisa menjadi orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang takut itu banyak orang yang punya ilmu. Nah, orang yang tidak punya ilmu, tidak takut lah. Koyo nangan, nang si jining dalan, ono begal. Wong sing wis ngerti nang kono begal, wedi gak arep lewat rono. Tapi wong sing ora ngerti, jadi anane wedi iku krana ngerti. Kalau dia punya pengertian,
akhirnya dia bisa menjadi orang yang takut kepada Allah. Innama yasallaha min ibadina. Itu pakai innama. Innama ini adat hasr. Hanya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah para orang-orang yang punya ilmu. Malah kadang Nabi menyuruh belajar itu mulai dilahirkan sampai dibawa ke liang lahat. Pokok belajar terus supaya ilmunya makin bertambah. Dengan tambahnya ilmu, maka akan tambah takutnya kepada Allah, akan bisa menempatkan kedudukan Allah di sisi hambanya. Faqala dawu sama Allah Ta'ala, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, faman indahu ilmul kitab. Qul dawu sama Nabi Muhammad, kafa cukup billahi salaman Allah. Apa cukup apabila Allah apa ni syahidan saksi ni baik ni antara ringson kabeh aku antara rasulullah kabeh yang menyaksikan antara saya dan kamu orang-orang yang menentang ajaran-ajaran kami itu cukup yang menjadi saksi adalah Allah. Yang menjadi saksi bukan hanya Allah. Nanti ada lagi yang bisa jadi saksi. Siapa? Waman indahu ilmu kitab. Yaitu orang-orang yang oleh insan iniman. Ilmu kitab. Sedikit. Ilmu kitab. Ilmu kitab. Jadi orang yang punya ilmunya kitab itu nanti akan bisa menjadi saksi juga. Alangkah hebatnya. Orang yang punya ilmu bisa menjadi saksi. Di samping yang menjadi saksi adalah Allah, juga orang-orang yang punya ilmu. Qala dawu sallallahu ta'ala, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Qala berkata sapa alladhi wang indahu kana ing sandinge lagi ilmu itu kok indah ngarsana Allah indah sandingnya lagi bukan sandingnya Allah ngarsana lagi mungkin indah kepada Allah di aite alladhi jadi bukan. Orang yang ada padanya ilmu tentang kitab berkata, ana atika bihi, saya akan mendatangkan kepadamu bihi kelawan Arsy Bulqis. Ini ketika Nabi Sulaiman minta kepada tentaranya itu, apa itu rakyatnya? Rakyatnya itu ada manusia, ada jin. Apa sing iso nekano singgasanane Bulqis sebelum dia datang sini kata jin kula ingkang badhe datengaken kapan sadurunge panjenengan tangi kesuwen sapa meneh sing iso cepet tibae manungsa matur ana ati kabeh qabla ayyan tadda ilaika tarfu kula datang akan arah sekolah wow saat jaringan sampai kedep woi hebat manusia yang punya ilmu jadi karena dia punya ilmu maka dia bisa seperti itu aras loh aras apa itu singgasana didatangkan hebat itu orang yang punya ispul Allah
bisa menghadirkan. Aku tahu di pikiran mana. Itu loh, apa madrasah aja api, kata di burak, kata di gawe. Mana dia? Oh, dah ni aku dua kita pindah yang kau kau. Dua ilmu, bidah, madrasah. Anu, sambatan kalau asif itu loh. Ini jenisnya asif. Asif ini adalah termasuk rakyatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman langsung datang zut. Oleh Nabi Sulaiman, anu di dirubah di para mustaka dirubah di ngar takok no karo Bukis iki wae sok wis sampean dah ingin mengetahui akal pikirannya Bukis tambihan karena ngelingaken ala anahu satune alladhi ego yaqtadara kuasa sapa alladhi kekuatil ilmi kelawan kekuatane ilmu. Jadi karena dia itu punya ilmu, sehingga dia itu bisa diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk memindah rumah, memindah singgah sana yang asalnya di kerajaan Bilqis, pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena punya ilmu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ini ilmu ini berarti kehebatan ilmu, fadilatul ilmi. Aqala dawu sama Allah azza wa jalla. Waqala alladhina utul ilma wailakum tawabullahi khairul liman amana wa amila saliha. Waqala dawu sapa ladina wong akeh utu kang den paringi sapa ladina al ilmu ing ilmu wa ilakum cilaka sira kabeh tawabullahi utawi ganjarane Allah iku khairun luwih bagus liman kanthi wong amal kang iman semawan wa amilan wa amilan ngamal sapa wong salihan ing amal saleh. Jadi dahu sing koyo ngene iki Allah mengungkapkan alladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu itu bisa mengingatkan bayana jelasakan sapa Allah anna izama qadril akhirah satu ne agunge pangkat akhirat yuk lamu bisa dikinawarui bisa diketahui bil ilmi kelawan ilmu. Jadi orang belum sampai ke akhirat karena dia punya ilmu, artinya dia punya pengetahuan tentang akhirat. Kebesaran pangkat akhirat bisa diketahui dengan ilmu. Waladina tuh ilmu walakum tabulah itu. Itu orangnya belum pernah ke akhirat, tapi dia kok bisa ngomong tawabullah khairul liman amana wa amila sholihan, ya karena dia itu tahu dari ilmunya dia, mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, hingga dia punya kesimpulan yang merupakan pengetahuan batin bahwa pahala akhirat lebih baik untuk orang-orang beriman dan amal saleh. Jadi karena ilmulah dia bisa tahu. Qala dawsa Allah taala
Atilkal amsalu nadribuha linnasi wama yaqiluha illa alalimun. Atilkal amsalu taimkono firman toh nadribuha dadi akan ingsun Allah ing amsal linnasi kanggo manungsa wama yaqiluha lan ora podo angen-angen ing amsal illal alimun angin piro-piro wong kang podo alim kabeh. Jadi yang bisa mikir tentang contoh-contoh yang diberikan oleh Allah itu hanya orang yang punya ilmu saja. Sehingga ketika diberi contoh orang yang tidak punya ilmu enggak ada apa-apa, apa sih maksudnya? Tapi orang yang punya ilmu ngerti. Oh, maksudnya gini. Qala dawsa Allah Ta'ala wala raddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladhina yastambituna minhum. Qala raddu laman balik akan sapa muslimun ing perkara permasalahan ila rasul marang kanjeng rasul wa ila ulil amri lan marang wong kang duweni ilmu minhum saking muslimin la lima yakine waru apa waru ing amr sapa alladzina wong ake sampe dona u kang podo metik hukum sapa alladzina hu ing amr minhum saking muslimin umpama kok yang mereka bahas yang mereka pertentangkan dikembalikan pada Rasulullah dan dikembalikan pada orang-orang yang punya ilmu, mereka akan ngerti bagaimana hasilnya. Rudda dan balik akan apa hukum Allah fil waqa'i dalam piro-piro kejadian ila istimbatihim marang oleh mecahakene ulama ya Allah ya Allah. Jadi dikembalikan kemana? Dikembalikan pada Rasul, dikembalikan pada orang-orang yang punya ilmu. Berarti bagaimana? Ya istimbatnya Imam Ghazali tentang keutamaan orang yang punya ilmu itu. Al-haqo mada akan sapa Allah rutbatahum ing pangkate ulama birutbatil ambiya kelawan piro-piro kelawan pangkate piro-piro nabi fi kasfil hukmillah ing dalam buka hukum Allah. Jadi ulama disusulkan, disamakan tingkatannya dengan para ambiya di dalam membuka ilmu Allah, hukum Allah. Bukan begitu hebat. Malah ini didawakan ilmu itu menjadikan orang yang punya peringkat tinggi. Makalalan wakilan jadi ucapkan pikolin dalam dawai Allah. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Hei bani Adam, teman-teman wis nurunaken ingsun Allah alaikum marang sira kabeh libasan ing penganggu luari kang iso nutupi apa libas sawatikum ing keelehane sira kabeh. Jadi maksudnya libas itu apa? Yani al-ilma, tegese ilmu. Barisan lan inglar, yani
al-yaqin, keyakinan. Walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan, yani al-haya'a, sifat isim. Jadi, telah diturunkan kepada kalian satu pakaian ketakwaan. Ya, berupa itu malu. Akan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Malu. Malu kepada Allah. Malu kepada orang lain. Malu kepada diri sendiri. Langsung. Jadi, dibasuh takwa dari pokoknya. Wala jauh sama Allah Azza wa Jalla. Laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Laqad ji'nahum, teman-teman. Wis teko ingsun ing ahli Makkah bi kitabin kelawan kitab Al-Qur'an. Fassalnahu pertelakan ingsun ing kitab ala ilmin ing atase ilmu. Jadi Allah menurunkan kitab, yang kitab itu diperinci, dijelaskan dengan perantara adanya ilmu. Maqal dawsa Allah Ta'ala alaqussalla alaihim bi'ilmin. Maka yakti bakal cerita akan teman ingsun alaihim atasih mursalin bi'ilmin kelawan ilmu. Maqal dawsa Allah Ta'ala alaqal insan alamahul bayan. Alaqa menciptakan sebuah Allah al-insana ing manusia alamahu mulangi sapa Allah u ing insan al-bayan ing pengucap. Inna ma dzukira ing mesine disebut apa dari kamu kono ilmu bima radil imtinan ing dalam gun lahire pangudat undat. Maksudnya imtinan itu anu ya, bukan udah anugerah. Ini maksud imtinan, maksudnya imtinan itu Allah mengungkap apa saja yang diberikan kepada manusia. Faman akbar ala perlu beberapa hadis bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi yang atas adalah semuanya dalil ilmu, dalil keutamaannya ilmu di Al-Qur'an. Dan itu adalah sebagian, tidak semuanya, sudah cukup memberi tahukan kepada kita tentang kemuliaan ilmu. Sekarang akan diungkapkan dalilnya kemuliaan ilmu dari hadis. Apa kata beliau Rasul? Wa qala muqaddamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Man utai sabana kujurid merasa akan sapa Allah di kelaman khairan yang bagusan yufaqihu mungko nyempurna akan sapa Allah mari kawruan hu ing sapa Allah hu ing man bidini dalam agama ayul himu lan ngilhamakan sapa Allah iman terus jauh ing laku bener iman. Jadi Allah ketika berkehendak untuk menjadikan orang itu baik, maka Allah akan memberi
ilmu tentang agama. Dia diberi, dijadikan orang pinter, pinter agama. Soalnya diantar ke pondok mau, terus di pondoknya belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok itu, sehingga akhirnya orang ini punya ilmu banyak, bisa mengetahui apa itu hukum syara, mana yang haram, mana yang halal. Dengan demikian orang ini akan bisa jadi orang baik. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, maka dia akan dipinter di dalam masalah agama. Arab diparingi benernya, laku benarnya orang itu. No. Pokoknya ana ilmu sing dimiliki. Allahu Akbar. Napa kok ana wong kira-kira kakek cukup ini itu awak dhewe. Aku ngomong karo sapa sih? Ora apa. Kakek kok tibae iki loro loro papa jurnal. Cukup ya? Belum. Belum cukup.